Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah bersama saya, Nor Lela Muhammad Nor, melaporkan kemas kini berita-berita setempat dari seluruh negara. Juga lintas langsung ke negeri-negeri. Hari ini saya bersama dengan Miza Yusni Muhammad. Miza? Untuk lintas langsung hari ini, kita mulakan dengan perkembangan setempat dari RTM Sabah, di mana antaranya tentang usaha memperkasa pendigitalan perkhidmatan awam bagi mempertingkatkan mutu perkhidmatan negeri, dan nantikan laporannya bersama Rita Aloysius Malik. Dan seterusnya itu kita ke RTM Sarawak. Selain perkembangan terkini COVID-19 di negeri itu, Mawamin juga akan berkongsi tentang Sarawak yang turut menerima agihan zakat perniagaan tertinggi daripada Bank Rakyat. Dan di Kelantan pula, kita akan bersama Muhammad Azidi Abdullah, dan antara yang akan dikongsi tentang pengawasan perairan sekitar negeri dalam memastikan tiada pencerobohan asing. Dan akhir sekali ke RTM Terengganu bersama Rashidi Isa tentang usaha memanfaatkan 8,000 hektar tanah terbiar di negeri itu. Jadi sebelum itu, kita kembali dulu bersama Lela untuk berita-berita utama hari ini. Silakan. Jumlah penjawat awam seramai 1.6 juta di seluruh negara tetap dikekalkan meskipun sistem e-kerajaan dilaksanakan. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelasnya, penggunaan teknologi sememangnya tidak boleh dielakkan. Namun pada masa sama, tenaga penjawat awam diperlukan untuk meningkatkan lagi produktiviti dan kualiti perkhidmatan. Tak boleh kita bertindak seperti biasa. Kerana keberadaan kita di sini is too soft. Yeah, because you soft, then government pay you the salary. It's not free. But it's not to serve me. It's to serve your people. You work in Sarakan to serve Sarakan people. And of course, beyond Sarakan is the whole state of Sabah. Of course, the whole Malaysia. At a time when things are so difficult, make things easy lah. Boleh tak? Nganggur aja terpecah semua. Make things easy. Don't frustrate people. Suruh orang tunggu beratur berbaris-baris. Perdana Menteri berkata demikian dalam majlis perjumpaan bersama penjawat awam Sandakan. Mengenai prestasi penjawat awam, beliau berpuas hati dan yakin ia dapat ditingkatkan lagi sejajar dengan perkembangan semasa. Dalam pada itu, perjuangan negara masih belum selesai kerana ada banyak perkara lain perlu dipulihkan selepas banyak sektor ekonomi terkesan dengan penularan COVID-19. Jelas Tan Sri Muhyiddin, tumpuan kini adalah usaha pemulihan untuk mengekalkan kesejahteraan rakyat. Di awal tahun 2020, negara kita ini diunjurkan untuk berada di landasan yang tepat dengan sasaran keluaran dalam negara kasa KDNK 2019 menyaksikan pertumbuhan pada kadar 4.3% dan jangka berkembang pada 4.8% pada tahun ini. Namun begitu, penularan pandemik COVID-19 ini telah pun memberikan satu impak yang besar terhadap kestabilan ekonomi negara dan kehidupan rakyat jelata. Prospek ekonomi negara kita pada tahun ini terjejas dengan teruknya, dengan unjuran pertumbuhan ekonomi di semak semula di antara negatif kan positif, negatif 2 ke 0.5% saja.
kesan pandemik COVID-19 juga perlu ditangani dengan mencari titik keseimbangan antara menjaga kesihatan dan memastikan kestabilan ekonomi negara. Dalam fasa keempat ini, iaitu fasa pemulihan, kerajaan berusaha memberi pelbagai inisiatif demi memastikan kebajikan rakyat terus terbela sebelum negara melangkah ke peringkat seterusnya, iaitu menyusun semula ekonomi apabila PKPP ditamatkan. PKPP yang akan tamat esok disambung semula sehingga 31 Disember ini. 84 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan PKP semalam. Daripada jumlah itu, 55 individu dikompaun, 27 direman dan 2 lagi dijamin. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya memaklumkan kesalahan yang dilakukan termasuk gagal mematuhi arahan kuarantin, tiada catatan keluar masuk, tidak memakai pelitup separuh muka serta aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial. Sementara itu, 418 pemeriksaan dilakukan terhadap individu yang sedang menjalani kuarantin wajib 14 hari di kediaman masing-masing. Kesemua individu yang dikuarantin mematuhi SOP yang ditetapkan. Sejak 24 Julai sehingga semalam, 20,190 individu pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Kesemua mereka ditempatkan di 74 hotel dan 4 institut latihan awam. Daripada angka berkenaan, 8,854 sedang menjalani kuarantin wajib dan 56 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Manakala 11,280 individu telah discharge dan dihantar pulang. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah melakukan sanitasi awam di bangunan Pejabat Pendaftaran Negara JPN Pokok Sena. Menurut Penolong Pengarah Bahagian Operasi, Penguasa Kanan Bomba 1, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, sanitasi dilakukan berikutan maklumat ada kontak rapat pesakit COVID-19 pernah masuk ke bangunan tersebut. Sanitasi dijalankan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pokok Sena dari pagi tadi. Kementerian Perpaduan Negara menerima lebih 8,000 penyertaan dalam sesi maklum balas rakyat berhubung draft Pelan Tindakan Perpaduan Negara PTPN 2022-2025 sebelum dimuktamadkan pada penghujung tahun ini. Penyertaan tersebut diterima hasil sesi maklum balas yang diadakan di beberapa negeri termasuk Perlis, Negeri Sembilan, Selangor dan Johor sejak 22 Ogos lalu. Menterinya Datuk Halimah Saddiq berkata ia penting bagi memastikan objektif pelan dapat dilaksanakan dengan baik dan disambut baik masyarakat setempat. Segi pentadbiran, jawatankuasa permuafakatan perpaduan daerah. Jadi kepimpinan yang ada di peringkat daerah termasuklah pengerusi KRT dan sebagainya akan duduk di dalam. Beliau berkata demikian pada program penghayatan Rukun Negara dan Sambutan Hari Kebangsaan ke-63 Peringkat Negeri Johor 2020 di Kota Iskandar. Dalam perkembangan sama, Kementerian Perpaduan Negara juga akan memastikan Kelab Rukun Negara diwujudkan di setiap sekolah dalam usaha menerapkan 5 prinsip Rukun Negara dalam diri pelajar. Usaha itu juga akan dilakukan di peringkat institusi pengajian tinggi awam dan swasta menerusi penubuhan Sekretariat Rukun Negara yang diperkenalkan pada 2008. Setakat ini terdapat 6,621 kelab rukun negara di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara sejak 2004 dan 172 sekretariat rukun negara di IPT. Sementara itu, semua lapisan masyarakat khususnya rakyat Johor perlu menjadikan semangat perpaduan sebagai suatu kebiasaan bagi memastikan negara terus berada dalam keadaan harmoni dan makmur. Ia boleh dilakukan dengan menjadikan rukun negara sebagai rukun perpaduan bukan sekadar dilafazkan, sebaliknya perlu dihayati dan diamalkan. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad berkata, Rukun Negara adalah ideologi untuk dijadikan sebagai panduan dan landasan ke arah pembentukan negara bangsa yang bersatu padu dan harmoni.
bangsa dan budaya. Dato' Hasni turut menyeru masyarakat memberikan pandangan dalam sesi maklum balas rakyat berkenaan draf tindakan perpaduan negara 2021-2025 yang bakal dilancarkan pada hujung tahun ini. Sebarang masalah berbangkit dan aduan penduduk sepanjang kempen PRK Dun Slim akan diteliti dan diselesaikan secara berperingkat. Dun Slim baru, Muhammad Zaidi Aziz juga berjanji akan menyelesaikannya mengikut keutamaan mengambil kira isu yang ada dalam perancangan sebelum ini. Saya akan meneliti balik catatan yang telah saya buat sepanjang kempen itu, ada beberapa isu yang dibangkitkan. Ada perkara mungkin yang mana boleh selesai dengan segera, saya akan cuba selesaikan. Mana yang perlukan kepada perancangan dan perlu dibawa ke peringkat atasan, yang itu saya akan bawa nantilah ke peringkat atasan. Jadi saya akan lihat semua dulu perkara itu dan saya boleh lihat pada keutamaan di mana yang perlu segera kita selesaikan. Hari ini beliau turun padang bukan untuk berkempen namun melakukan tugasnya sebagai wakil kawasan menyantuni 50 peniaga di Pasar Slim. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengundi atas kepercayaan memilih beliau sebagai wakil DUN. Pada PRK semalam, Muhammad Zaidi berjaya mempertahankan kerusi DUN BN selepas meraih 13,060 undi, menewaskan dua calon bebas iaitu Amir Kushairi Muhammad Tanusi 2,115 undi dan Santara Sekaran Subramaniam 276 undi. Dan terdahulu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi satu kenyataan mengucapkan tahniah kepada calon Barisan Nasional BN Muhammad Zaidi Aziz atas kemenangan dalam PRK Dun Slim semalam. Dan kemenangan membuktikan keyakinan rakyat kepada parti itu serta dasar-dasar yang dilaksanakan Kerajaan Perikatan Nasional BN. Jelas Perdana Menteri, kemenangan itu membuktikan kesepakatan Parti Bersatu, UMNO dan PAS dalam muafakat nasional mampu mewujudkan kesepakatan yang jitu untuk meraih sokongan padu pengundi. Justru Tan Sri Muhyiddin berharap Muhammad Zaidi dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat dengan cemerlang. Dalam hari itu, beliau juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh jentera pilihan raya yang terlibat dalam membantu kemenangan calon itu. Ini pula pesanan kepada Muhammad Zaidi. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, mahu beliau menggalas tanggungjawab secara penuh berhemah dan amanah kerana ia adalah mandat rakyat. Jadi inilah gambarannya pada pilihan raya yang mungkin kalau ada sebarang pilihan raya atau pilihan raya akan datang, saya harap gambaran ini telah ditunjukkan oleh rakyat, maka mana-mana parti-parti yang nak bertanding pada masa akan datang haruslah bersiap sedia. Beliau mengulas kemenangan calon BN itu pada program Kacau Dodol di Museum Rakyat Bandar Hilir Melaka. Pengumuman pelbagai inisiatif oleh kerajaan bagi merancakkan semula ekonomi negara termasuk sektor pelancongan semakin positif. Cakna Malaysia prihatin ditunjukkan kerajaan juga membolehkan kemasukan pelancong ke destinasi popular menarik di Melaka juga semakin meningkat. Menurut Exco Datuk Muhammad Jailani Khamis, setakat ini lebih 8,000 pelancong ke negeri itu meski kerajaan negeri hanya menyasarkan kehadiran lebih 3,000 pelancong menerusi pelan pasca COVID-19 sepanjang tempoh PKPP. Bagi memastikan ia terus meningkat, fokus kini adalah untuk menambah baik pakej pelancongan sedia ada serta menaik taraf kemudahan selaras amalan norma baharu sektor pelancongan. Kita akan rancakkan lagi servis-servis atau pakej-pakej percutian. Kita akan menggunakan 13 subsektor yang negeri Melaka ada. Kita akan pelopori di situ di mana kita akan pelbagaikan supaya para pelancong tidak pernah bosan datang ke Melaka. Tambahnya, subsektor kulinari pelancongan antara yang menjadi tarikan utama pelancong ke Melaka.
Gesaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menekankan kerjasama erat dan hala tuju selari dengan kerajaan persekutuan demi kesejahteraan rakyat mendapat reaksi positif pemimpin negeri Sabah. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, kerjasama rapat antara pimpinan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting bagi memudahkan dan menjayakan usaha pembangunan negara dan negeri. Saranan beliau agar Sabah kembali ke persada pemerintahan yang sealiran dengan kerajaan persekutuan juga sesuatu yang amat baik. Ada keperluan bagi semua negeri dan dalam konteks ini antara Sabah dan Semenanjung ini dan kerajaan pusat ini berjalan dalam satu rantak dan bercakap dalam satu nada. Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menyatakan dan menegaskan dengan adanya perpaduan ikatan yang erat antara federal persekutuan dengan negeri Sabah, insyaAllah pembangunan yang diperlukan oleh negeri Sabah akan semakin dapat kita percepatkan. Semalam Perdana Menteri menuntut kerjasama erat kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bagi memudahkan perancangan teliti aspek pembangunan di Sabah. Rakyat Sabah pula menyambut baik saranan Perdana Menteri agar adat budaya pelbagai etnik di negeri ini terus dipertahan dan dipelihara. Saranan Perdana Menteri itu memperlihatkan keprihatinan kerajaan persekutuan yang tidak meminggirkan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Itu sudah pasti kita akan terus pertahankan sampai bila-bila. Budaya itu, budaya etnik Sabah ini harus dipertahankan sampai bila-bila. Ya, kita sama-sama bekerjasama untuk menaikkan lagi etnik di Sabah ini dengan cara kita bertemu, berkenalan dengan lebih dekat lagi. Semua etnik di Sabah ini tidak kira Muslim ataupun Kadazan Dusun ataupun Cina ini boleh duduk satu meja, dan saya rasa dengan adanya keunikan ini semua orang di Sabah ini boleh maju ke hadapan. Kembali. Perhatian akan diberi kepada golongan B40 di bandar dan juga luar bandar di Sabah dan antara tumpuan dari negeri di bawah bayu. Jadi untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Rita Aloysius Malik. Silakan. Terima kasih, Miza. Salam sejahtera. Kerajaan Persekutuan akan memberi perhatian kepada Sabah khususnya dalam menyalurkan bantuan bagi membela masyarakat yang dikategorikan dalam kumpulan isi rumah B40. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika berucap dalam majlis perjumpaan bersama pemimpin masyarakat di Dewan Hakas Sandakan hari ini. Menurut Perdana Menteri, bantuan dan pembelaan bukan sahaja kepada masyarakat di kawasan luar bandar, malah B40 di kawasan bandar. Ada satu dasar baru yang kita akan lakukan, tak kira mereka itu menjadi kumpulan the urban poor yang ada di bandar ataupun mereka yang miskin di luar bandar. Karena miskin tidak kira memilih siapa. Baik dia bandar, luar bandar, apa kaum dan warna kulitnya, kalau miskin tetap miskin. Dan kita juga akan beri perhatian pada Sabah. Siapa yang miskin di Sabah? Kita harus bantu dan bela mereka. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis bersama Perdana Menteri berkenaan. Sementara itu, rata-rata yang ditemui menyambut baik usaha kerajaan itu dan menyifatkan ia langkah bertepatan khususnya dalam membantu mengurangkan beban rakyat. Kami di Sabah ini terutama di daerah Sandakan mengalu-alukanlah keutamaan yang akan diberikan kepada rakyat Sabah, terutama yang di bawah B40 dan di daerah Sandakan. So ini satu yang prihatin daripada Perdana Menteri kita. Kami sebagai rakyat Sabah menyokong penuh saranan PM kita sebentar tadi. Memang rakyat ni agak ketinggalan daripada segi pembangunan. Dengan kata-kata daripada PM kita sebentar tadi, ada harapan untuk negeri Sabah khususnya di Sandakan dan di Kinabatangan. Tadi cukup bagus,
untuk rakyat Sabah, lebih-lebih lagi bantuan kepada warga yang memerlukan. Peti kebajikan dinaikkan, jadi akan membantulah lebih ramai lagi yang memerlukan. Bagi saya adalah satu jalan yang alternatif kepada negeri Sabah, sangat membantu sedikit sebanyak kepada golongan miskin yang berada di Sabah. Perdana Menteri dalam ucapannya turut memberitahu kerajaan akan terus membela nasib rakyat di Sabah menerusi dasar baharu yang akan dirancang dalam masa terdekat. Sementara itu, lebih 300 penjawat awam persekutuan di daerah berkenaan hadir majlis perjumpaan bersama Perdana Menteri di Dewan Angsana LHDN Sandakan. Perdana Menteri dalam ucapannya menyatakan kerajaan akan memperkasakan pendigitalan sistem perkhidmatan awam. Penjawat awam yang ditemui dalam majlis tersebut menyambut baik perkara berkenaan. Ini adalah sangat baik kepada kami sebagai penjawat awam kerana kami dapat lagi meneruskan tugasan kami dan juga dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kami dengan lebih baik dan juga berkesan. Pada pendapat saya, e-government ini adalah satu langkah yang sangat baik kerana ia akan memudahkan orang ramai untuk berurusan dengan jabatan-jabatan kerajaan pada masa COVID ini, dan ini akan menjimatkan masa satu, dan dua, ini akan mengelakkan daripada penyebaran COVID-19 daripada berleluasa sekali lagi. Dengan adanya e-government, kekangan dalam menelusuri cabaran norma baharu tidak menjadi masalah kerana segalanya akan dapat dilaksanakan dan dijalankan menerusi dalam talian. Hadir sama isteri Perdana Menteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman. Dalam pada itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu turut menghadiri Majlis Penyerahan Borang Keahlian Baharu Bersatu Sabah di sebuah hotel di Sandakan. Dalam majlis berkenaan, sebanyak 5,500 borang keahlian dari Zon 5 Sandakan diserahkan wakil mereka Datuk Muhammad Effendi Hamdan kepada Tan Sri Muhyiddin. Zon 5 Sandakan merangkumi Kinabatangan, Sandakan, Beluran, Libaran dan Batu Sapi. Turut hadir Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin serta Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin bersama isteri turut melakukan tinjauan mesra selama 45 minit di Pasar Minggu Jalan Lebuh 2 Sandakan. Kedua-duanya turut berkesempatan bersarapan pagi bersama masyarakat setempat di Harbour Mall Sandakan. Ujian penilaian kelas KAFA UPKK untuk tahun ini kekal ditangguhkan sehingga ada pemakluman baharu berkenaan perkara tersebut. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuki Syari berkata, mengikut perancangan, pelajar tahun 5 yang sepatutnya menduduki peperiksaan berkenaan tahun ini dijadualkan berbuat demikian Oktober tahun depan. Penangguhan UPKK adalah berikutan COVID-19 selain masih banyak persiapan perlu dibuat berhubung peperiksaan terbabit termasuk penyediaan kertas soalan. Dan ini sangat bertepatan, begitu juga dengan ujian UPSR sendiri pun ditangguhkan dan diubah dalam rupa bentuk penilaian yang lain. Kita juga UPKK setakat ini untuk tahun ini bagi murid-murid tahun 5 mereka akan mengambil exam UPKK ini pada Oktober 2021. Ahmad Marzuk ditemui selepas merasmikan bangunan baharu sekolah rendah Integrasi Tahfiz Nadi Al-Baghdadi di Tawau. Terdahulu ketika berucap, beliau berkata pendidikan agama perlu dimulakan di peringkat awal anak-anak, antaranya membaca dan menghafaz Al-Quran. Sekiranya dimulakan seawal 7 tahun, mereka mampu menghafaz 30 juzuk Al-Quran pada usia 12 tahun. Ini dapat membentuk anak-anak yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah dalam pendidikan agama. Perjuangan para penggiat seni di Sabah, khususnya golongan veteran, wajar diberi perhatian. Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, Zakaria Abdul Hamid berkata, mereka masih berkaliber dalam menghasilkan karya yang mampu menyumbang idea serta tenaga bagi mewarnai industri seni tempatan.
Meskipun terdapat penggiat seni yang sudah lama tidak beraksi di pentas seni, namun mereka tetap mendapat tawaran untuk khidmat mereka. Barulah industri sedar bahawa kita masih ada lagi penggiat seni yang bakatnya tidak boleh dipertikaikan, dan saya mendapat maklumat ada beberapa warga veteran yang kita ziarahi telah pun mendapat tawaran untuk berlakon. Zakaria menyatakan demikian kepada RTM selepas menziarahi beberapa penggiat seni Sabah di Kota Kinabalu. Para penggiat seni turut diingatkan agar mematuhi prosedur operasi standard SOP semasa melaksanakan kegiatan seni. Antara yang diziarahi, pelakon veteran Sabah Dayang Hasna Ibrahim dan Muhammad Saleh atau lebih dikenali sebagai Mat Kongo. Atas keprihatinan Finas kepada seniman seniwati negeri di bawah bayu ini, saya sebenarnya amat terkejut dan juga terharu. Sekurang-kurangnya seniman dan seniwati harus juga meneruskan kehidupan. Jadi kepada penggiat-penggiat seni di luar sana, jangan patah semangat. Teruskan perjuangan di dalam bidang seni. Saya rasa saya pun terkejut juga. Kan rasa saya amat terkejut. Sebab apa benda ni, saya rasa first time. Saya rasa ini kalau boleh digalakkan tiap-tiap tahun, menghargai perjuangan-perjuangan seni tanah air lah. Terutama sekali di Sabah ni, sebab mereka ni amat memerlukan perhatian. Finas turut menyampaikan sumbangan berupa makanan dan wang tunai. Sekian berita dari Sabah petang ini. Semarakan sambutan Hari Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang kembali bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Sarawak muncul negeri keempat tertinggi menerima agihan zakat perniagaan daripada Bank Rakyat. Perinciannya kita terus saja bersama Bu Mawin. Silakan. Baik Miza, terima kasih. Salam hormat dan selamat petang. Satu kes baru positif COVID-19 dilaporkan dari daerah Bintulu hari ini, iaitu pertambahan kes kepada kluster alam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan pertambahan satu kes positif itu menjadikan jumlah kes dalam kluster satu-satunya yang masih aktif di negeri ini adalah seramai 8 orang kes. JPBN dalam kenyataan mengesahkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 meningkat ke 699 kes. Kes 699 ini merupakan seorang lelaki warga negara Filipina berumur 33 tahun yang bekerja di kapal tangki LNG Seri Alam. Kes pernah menjalani saringan pada 21 Ogos dan keputusan pada 23 Ogos mendapati kes adalah negatif untuk COVID-19. Kes telah menjalani saringan kedua semalam dan disahkan positif. Dimaklumkan juga satu kes baru pulih dari Hospital Sibu hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih meningkat seramai 663 orang. Seramai 17 orang masih menerima rawatan, 5 orang pesakit dalam siasatan baharu dilaporkan. Manakala 2 kes masih menunggu keputusan ujian makmal dan jumlah kematian kekal 19 orang. Sarawak muncul negeri keempat tertinggi menerima agihan zakat perniagaan daripada Bank Rakyat dan anak syarikatnya, Rakyat Management Services Sdn Bhd bagi tahun kewangan berakhir 2019. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, zakat perniagaan yang diterima Sarawak bagi tahun kewangan berakhir 2019 ialah sebanyak 1.69 juta ringgit. Dato' Sri Dr. Wan Junaidi memberitahu 3 negeri teratas menerima zakat tersebut ialah Selangor, Johor dan Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah, inilah tahun yang ketiga. Consistently kita mendapat bahawa sumbangan daripada Bank Rakyat kepada zakat di Kuching ini kali yang berturut-turut. Konsisten Sarawak mendapat nombor 4 lah, yang tertinggi seluruh Malaysia. Dato' Sri Dr. Wan Junaidi bercakap kepada RTM selepas menyerahkan zakat perniagaan berkenaan kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud bagi pihak Tabung Baitulmal Sarawak pada satu majlis ringkas di Demak Jaya, Kuching. Zakat terbabit merupakan sebahagian daripada jumlah keseluruhan zakat sebanyak 32.99 juta ringgit yang diluluskan oleh bank berkenaan kepada seluruh negeri di Malaysia bagi tahun keuangan berakhir 2019.
Penggunaan teknologi dan inovasi dalam penyampaian Festival Penulis Sarawak SAF 2020 dalam talian kali ini memudahkan sambutan tersebut diakses di mana saja. Menyambut baik usaha penganjur, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pada masa sama ia dapat mengekalkan warisan penulisan dan sastra terbitan tempatan untuk diketengahkan di peringkat global. Jelas Dato' Abdul Karim, capaian dan akses festival tahun ini lebih meluas bukan sahaja melibatkan lapisan masyarakat di Sarawak, malah pada tahap serantau dan antarabangsa. Pada masa sama, beliau berkata ia sekaligus membuka peluang kepada penulis, penerbit dan pembaca, terutamanya remaja, untuk menghayati dan menjiwai bahan-bahan penulisan, menikmati puisi dan persembahan yang diketengahkan penulis selain berpeluang berinteraksi dengan para penulis dan penerbit lain. Beliau berucap demikian pada Majlis Penangguhan Festival Penulis Sarawak SAF 2020, Anjuran Pustaka Negeri Sarawak yang diadakan di Kuching. Turut diadakan penyampaian anugerah khas penulis dan penerbit Sarawak, pelancaran buku-buku baharu dan simbolik penyerahan buku Dyslexia Friendly Book terbitan Pustaka Negeri kepada Persatuan Dyslexia Sarawak. Dato' Abdul Karim turut mengumumkan geran RM50,000 kepada Pustaka Negeri untuk Persatuan Penulis Sarawak. Festival pada tahun ini berlangsung pada 27 hingga 29 Ogos lalu dengan tema Jiwa atau Soul bagi menekankan penghayatan, emosi dan semangat bidang penulisan. Sambutan Hari Kebangsaan yang akan disambut esok menjadi keunikan apabila ia bakal disambut dengan norma baharu bertemakan Malaysia Prihatin. Ahli Dewan Undangan Negeri Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, sambutan kali ini nyata berbeza dengan negara masih berdepan pandemik COVID-19. Beliau berkata dalam memperingati pengorbanan pemimpin terdahulu, kebebasan yang dikecapi hari ini juga hendaklah sentiasa dihargai. Ujar beliau dalam mengekalkan keharmonian yang sedia terjalin kini, rakyat di negeri ini diseru agar terus berdiri teguh di belakang kerajaan negeri untuk meneruskan kesinambungan pembangunan di negeri ini. Datuk Seri Huang berucap merasmikan program Merdeka at Community yang diadakan di Pusat Inovasi Sarike. Turut diadakan penyerahan jalur gemilang kepada wakil-wakil persatuan dan pemimpin masyarakat di sekitar daerah Sarike. Sementara itu di Miri, hampir 150 orang bersemangat menyemarakkan rasa cintakan negara bersempena Bulan Kebangsaan. Paluan gong bergema sebagai acara simbolik pada program yang diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Pujut Tanjung Batu yang turut dihadiri Menteri Pengangkutan Dato' Lee Kim Shin. Pemanduan adalah dibenarkan namun pastikan insurans kenderaan aktif sehingga 30 September depan. Demikian jaminan pengarah pengangkutan jalan JPJ Sarawak, Muhammad Syafiq Anas Abdullah, kepada semua pemegang lesen memandu di negeri ini yang belum lagi memperbaharui lesen. Saya galakkan supaya orang-orang ramai ini datang ke UTC ataupun pejabat kita pada hari biasa ataupun hujung minggu bagi dan jangan berkumpul ataupun kena pastikan dari segi penjarakan fizikal dan juga pematuhan kepada SOP-SOP. Muhammad Syafiq berkata demikian semasa diminta mengulas mengenai pelanjutan tempoh memperbaharui lesen memandu dan lesen kenderaan motor oleh kerajaan bagi mengelakkan kesesakan orang ramai di kaunter-kaunter JPJ. Beliau ditemui media selepas acara pelepasan kayuhan ambang kemerdekaan di Ibu Pejabat JPJ Sarawak di Padawan. Seramai 300 pekayuh basikal daripada pelbagai persatuan di Kuching menyertai kayuhan patriotik sejauh 63 km itu yang bermula dari Matang Jaya ke Pasar Serian. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kongsi momen kreatif sambutan Hari Kebangsaan anda di media sosial dengan hashtag #MomenNegaraku. Jadi kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Bu Mawin. Saudara, pengorbanan besar yang dilakukan anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sebenarnya tidak mengira masa. Malah setiap kali menyertai operasi di laut, mereka bersedia untuk berdepan apa jua cabaran. Jadi untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama Muhammad Azidi Abdullah di RTM Kelantan. Silakan. Baik, terima kasih Miza.
tiada ruang atau peluang kepada mana-mana pihak untuk menceroboh perairan negara, apatah lagi ketika cuti kelepasan am. Komitmen itu dinyatakan pengarah APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmau Yaakob, selain menegaskan perairan negara tidak akan dibiarkan kosong tanpa pengawasan. Malah katanya, APMM akan mengatur gerak aset-aset sedia ada untuk melaksanakan operasi di laut bagi memastikan tiada kemasukan bot-bot nelayan asing untuk mengaut hasil laut negara. Ancaman itu memang akan sentiasa ada, tidak kira hari apa, 24 jam ancaman itu ada. Jadi kami tetap bersedia untuk menangkis ancaman-ancaman dan juga memastikan mereka tidak lagi memasuki perairan negara, insyaAllah. Dengan aset-aset yang kami ada. Jadi, bot-bot nelayan asing ini tidak mengenal masa. Mereka akan masuk pada bila-bila masa sahaja. Tak kira kami berada di laut ataupun kami tidak berada di laut. Jelasnya selaku peacekeeper, ancaman bot nelayan asing tidak pernah membuatkan anggota APMM gentar. Sebaliknya, akan terus memastikan kedaulatan perairan negara terjamin. APMM Kelantan mempunyai 170 pegawai dan anggota bertugas bagi mengawal perairan negeri seluas 26,637 km persegi atau 1.8 kali ganda daripada keluasan Kelantan. Bagi membantu memutuskan rangkaian COVID-19, terutama melibatkan warga asing, agensi itu telah menubuhkan sebuah pangkalan hadapan di Taman Galeri Tengku Anis Tumpat. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2020. Malaysia Prihatin! Meski berdepan ancaman COVID-19, semangat Bulan Kebangsaan diteruskan menerusi penganjuran program kemasyarakatan. Di Tanah Merah, Fit Malaysia mengambil inisiatif menganjurkan aktiviti riadah mendaki bukit yang popular dalam kalangan penduduk sebagai sebahagian pengisian sambutan Hari Kebangsaan. Laporan Amirul Hafiz Rosli. Program Ambang Merdeka Kembara Jalur Gemilang ke puncak Bukit Panau ini disertai 200 peserta. Ia dijayakan dengan kerjasama pihak bomber dan polis Kelantan. Misi dan visi Fit Malaysia adalah untuk memperkasakan jari, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sasiah untuk perkembangan diri masing-masing. Adun Bukit Panau Dato' Abdul Fatah Mahmud berharap penganjuran aktiviti seperti itu menjadikan Bukit Panau semakin dikenali ramai selepas diwartakan sebagai tapak warisan negeri. Dan sehingga pada penggal lepas kita telah berjaya mewartakan Bukit Panau ini sebagai tapak warisan. Itu yang terjadi. Dan sekarang kita telah mula meningkatkan lagi dari sudut infra. Sekarang kita telah mula buat apa dia ni, tandas, buat surau, buat padang bola dekat sini. Dan saya ingin sekarang ini memperkemaskan lagi tapak untuk perniagaan. Bukit Panau adalah sebahagian khazanah negara kerana mempunyai nilai sejarah tersendiri. Ia dikatakan pernah menjadi lokasi pahlawan Hantuah duduk bertapa menuntut ilmu-ilmu persilatan untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Demi menzahirkan rasa cinta pada negara, sambutan Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan di negara kita disambut meriah walau dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Jadi jalur gemilang bendera kita megah berkibar di pagi hari. Selain kita berdoa padanya supaya negara aman harmoni. Merdeka! 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 Amirul Rosli, RTM. Pemakaian tanjak yang popular ketika zaman Kesultanan Melayu bukan lagi perkara asing dalam kalangan masyarakat hari ini. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, seorang pemuda di Pulau Melaka, Kota Baru menggunakan kreativitinya untuk menghasilkan tanjak menggunakan motif jalur gemilang. Bagi Abdul Hakim Ismail, yang sudah terbabit dalam bidang pembuatan tanjak sejak beberapa tahun lalu, mengakui usahanya itu adalah salah satu cara untuk membangkitkan semangat patriotik. Ia dihasilkan dengan menggunakan kain tudung bawal bermotifkan jalur gemilang yang ditempah khas daripada penjual dalam talian. Jadi di samping viral hari ini orang pakai tanjak, jadi kita buat khusus untuk tanjak pun ada berbentuk jalur gemilang. Jadi di situ bila orang tengok, orang naiklah semangat kemerdekaan tu pada tanjak tu sendiri. Berbeza mengikut jenis, penghasilannya memakan masa sehingga 3 hari bermula dari penyediaan kain dasar kemudian mengarang tanjak bagi menjaga kualiti dan kekemasan. Menurut Abdul Hakim, dia mula menghasilkan tanjak jalur gemilang ini tahun lepas dan tidak menyangka ia mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai.
Sekian laporan berita setempat dari RTM Kelantan. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia Prihatin. Kembali ke Agasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Azidi. Jawatankuasa khas telah ditubuhkan untuk mengenal pasti tanah terbiar di Terengganu. Jadi untuk laporannya, kita terus saja bersama Rashidi Isa. Silakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Tanah terbiar di negeri ini akan dimanfaat bagi menjalankan projek pertanian secara komersial. Setakat ini, 8,000 hektar tanah terbiar sudah dikenal pasti. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asasani dan Pembangunan Desa Terengganu Hilmi Harun berkata, satu jawatankuasa khas telah ditubuhkan untuk mengenal pasti tanah berkenaan. Antara faktor terbiar adalah pemiliknya sudah lama meninggal dunia dan tidak dituntut. Dan kita dalam menyusun balik, insya-Allah kalau diizinkan Allah Subhanahu Taala, kita akan menyelesaikan masalah ini. Kita baru tubuh. Dah dua kali mesyuarat task force tanah-tanah terbiar. Jadi kita cari belaka tanah milik, tanah bukan milik, tanah waktu tuan mati, dah apa semua, cari belaka. Untuk diguna semula lah, insyaAllah. Beliau ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian jual-beli ladang kontrak antara 59 pengusaha tembikai dan labu dengan Farma Terengganu di Gong Tengah Kampung Beristok, Kusetiu. Farma akan memasarkan 856 tan metrik tembikai dan 46 tan metrik labu yang diusahakan peladang Gong Tengah melibatkan urus niaga bernilai RM717,000. Pelbagai aktiviti pelancongan dianjur bagi memberi pengalaman kepada pengunjung mengenai populasi penyu di negeri ini. Ke arah itu, Stesen Penyelidikan dan Konservasi Penyu UMT di Cagar Hutang, Pulau Redang menyediakan peluang tersebut kepada pelancong untuk bercuti sambil belajar. Ketua Makmal Penyelidikan Institut Oceanografi dan Sekitaran UMT Dr. Muhammad Uzair Rusli memaklumkan pengunjung juga berpeluang menyertai kerja penyelidikan serta usaha pemuliharaan penyu yang hampir pupus selain melihat penyu menetas dan pelepasan anak penyu ke pantai. Saya menyarankan kepada seluruh pihak untuk kita bersama-sama untuk menyokong aktiviti-aktiviti konservasi dan hentikan budaya memakan telur penyu, khususnya kepada mereka yang ingin berkunjung ke negeri Terengganu, bukan cari telur penyu tetapi carilah aktiviti-aktiviti yang berbentuk experience tourism, membawa keluarga untuk bersama-sama merasai pengalaman dekat dengan alam dan belajar berkaitan dengan penyu. InsyaAllah kita akan lebih cakna kepada alam sekitar kita. Secara purata, Terengganu merekod lebih 3,500 sarang penyu dalam tempoh setahun. So mereka datang kat sini, so kita akan briefing lah a little bit about the Cagar Hutang, and kita akan buat demonstration untuk chat baby atau ataupun telur. Dan setiap malam kita akan buat beach patrol. Kewujudan stesen penyelidikan penyu sejak 1963 itu menjadi pilihan pendaratan penyu untuk bertelur. Antaranya penyu belimbing, karah dan agar. Mengikut rekod, hanya 80% daripada 100 telur yang menetas akan hidup. Terengganu optimis mampu melepasi sasaran kedatangan lebih 5 juta pelancong sehingga hujung tahun ini. Sebelum ini, 4.5 juta pelancong disasarkan ke Terengganu. Ekoran negara masih berada dalam fasa pemulihan akibat wabak COVID-19. Pengerusi Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Draman berkata, sasaran itu dibuat berdasarkan corak kemasukan luar biasa pelancong ke negeri ini selepas kebenaran rentas negeri dilonggarkan. Sehingga kini, jumlah kedatangan pelancong meningkat sehingga 165%, antara yang tertinggi di Pantai Timur. Sepanjang tempoh tersebut, kadar tempahan hotel di semua destinasi pelancongan termasuk di Pulau Peranginan meningkat dengan mendadak, iaitu 90% pada hujung minggu dan melebihi 60% pada hari biasa. Penting sekali dua perkara yang besar sekali adalah keselamatan dan SOP yang memang hari ini saya lihat ada orang hantar gambar di Pulau Perhentian, Pulau Redang. Mereka dah semakin mengikuti, sudah mengikuti SOP. Dia ada pegawai yang menjaga sebab kita komen kalaulah sekiranya COVID-19 ini berlaku di Terengganu, sebenarnya akan mengancam industri pelancongan sendiri. Jadi kita letak keselamatan adalah faktor yang paling utama.
Beliau menyatakan demikian di Kuala Terengganu. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Terengganu. Terus patuhi SOP PKPP dan ikuti berita-berita semasa bersama Berita RTM. Kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, cuaca seluruh negara. Jadi kita terus saja bersama Atika Maziah di Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Termulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej kemeradar semasa, mana diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga di Negeri Sembilan, Negeri Johor dan sedikit di sekitar daerah Pekan dan juga rompen Negeri Pahang yang kita jangkakan boleh beransur reda menjelang lewat petang nanti. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di sekitar Negeri Kedah, Perak dan juga Kelantan sejak dari awal petang tadi kini masih lagi sedang berlaku dan dijangkakan keadaan cuaca lembap ini boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke awal malam nanti. Dengan kehadiran ribut tropika Mesak yang kini dicerap sedang berlaku di sekitar bahagian timur Filipina, bergerak ke arah utara dengan kelajuan yang agak lemah, sedikit sebanyak telah menarik kelembapan dan juga sekaligus telah memberikan kesan kurangnya taburan hujan melibatkan negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan melalui pemantauan imej kemeradar semasa juga dapat kita perhatikan kurangnya taburan hujan bagi kedua-dua buah negeri pada petang ini. Walau bagaimanapun, keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman dan juga kudat negeri Sabah, juga sedikit melibatkan bahagian utara negeri Sarawak pada petang ini yang kita jangkakan boleh beransur reda menjelang lewat petang nanti. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap masih lagi dijangkakan berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan bahagian pantai barat, kudat dan juga sandakan negeri Sabah pada malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam berita wilayah. Hari ini 17 kes positif COVID-19 dilaporkan, iaitu 15 kes import dan 2 kes tempatan. Dua kluster baru dikesan, iaitu kluster MV Glen di Selangor melibatkan sebuah kapal di Pelabuhan Kelang dan kluster Telaga di Hospital Sultan Abahiyah Kedah. Jadi satu lagi kematian baru dilaporkan di Kedah. Dan berikut statistik terkini COVID-19 diikuti perincian kes mengikut negeri. Thank you.
10 buah keluarga dari beberapa buah kampung di Labuan menerima sumbangan wang ehsan menerusi tabung bantuan bencana Perbadanan Labuan. Keluarga berkenaan ditimpa musibah banjir dan ribut baru-baru ini. Bantuan wang tunai RM500 bagi setiap keluarga disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Dr. Ferry Akmal Usman. Bantuan ini membaiki kerosakan yang telah dihadapi dan juga pada mangsa banjir tu untuk mungkin ada perabot-perabot yang rosak dan peralatan elektrik sebagainya. Jadi ini adalah antara satu inisiatif perbadanan yang memang kita laksanakan selama ini. Bantuan kepada mangsa terlibat diadakan di Kampung Sungai Berdaun. Membantu semasa banjir, pihak perbadanan, MAWIP, kebajikan. Terima kasihlah. Harap-harap ada susulan lagi lah, maksudnya longkang, jalan simen. Harap-harap dapat bantuan lah daripada pihak perbadanan. Konsert Kita Merdeka 1957-2020 yang bakal bersiaran secara langsung pukul 10.30 malam ini di TV1 antara yang bakal membawa lakaran baru dalam sejarah sambutan Hari Kebangsaan. Ia bertepatan dengan situasi semasa dengan amalan norma baru kerana kita masih belum menang melawan musuh COVID-19. Konsert terbitan unit hiburan TV RTM ini memberi cabaran baru buat seluruh warga kerjanya apabila menampilkan kepelbagaian konsep, iaitu melibatkan konsert, bual mesra, klip dan interaktif tertumpu kepada generasi muda. Sebenarnya cabaran dia adalah untuk kita nak buat orang kekal tengok TV sebab kita tak ada penonton, so kami bagi production ni kena fikirkan apa interaktif antara penonton. Kita nak penonton tengok tapi dia tak ada kat lokasi. Konsep ni kita nak interaktif tu yang kita create, ada RTM Mobile, PUBG, Sempena Merdeka, so kita bawa artis-artis yang muda yang tengah in sekarang lah orang kata. Sebabkan Merdeka yang kita orang ada bekerjasama dengan pihak ATM and also PDRM, so dia semua anggota-anggota official kat Malaysia, you know, they're considered royal here. So, dia adalah cabaran dia. Sebenarnya ini adalah konsert yang memang sangat sesuai untuk seisi keluarga. So, kalau macam bagi saya, kalau keluarga saya, mak ayah saya tengok sekali bersama dengan saya konsert ni, mereka akan faham apa yang anak-anak dia selalu mainkan di rumah. Apa yang anak-anak dia selalu sibuk dengan phone. Oh, inilah dia. Kemudian, mereka juga akan dihiburkan dengan artis-artis legend. Kita ada juga persembahan daripada Ella. Kita ada juga persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah. Konsert bakal menampilkan artis terkenal iaitu Datuk Jamal Abdillah, Ella, Aman Ra, Hakim Rusli, Masdo, Wani Hasrita dan Bang Fiz. Ya, Lela, ada yang kata semangat patriotik tidak datang sendiri kalau tiada usaha menyemarakkannya, ya? Ya, Miza, betul tu. Dan bila ada usaha itu, ya, kita sebagai anak watan negara harus memberi sokongan padu ke arah Malaysia yang lebih prihatin, apatah lagi dalam sambutan Bulan Kebangsaan, Miza. Jadi, bagi membangkitkan momentum sambutan itu, Jabatan Penerangan menerusi program Merdeka at Community singgah ke daerah Rompin. Jadi, kita ikuti laporan disediakan Hazwan Azman. Menurut pengarah Jabatan Penerangan PAH Muhammad Salmun Mustafa, program Merdeka at Community di daerah Rompin membawa tema Jom ke Sungai. Ia sesuai dengan populariti kawasan itu yang terkenal dengan Lubuk Udang Galah. Aktiviti kemerdekaan dilangsungkan dengan pembabitan komuniti setempat. Jadi dengan adanya program ini, kita nak rakyat di luar bandar pun sama-sama menghasilkan program. Jadi program ini kita akan secara bersama antara Jabatan Penerangan dengan pengulu dan JKK-nya. Jadi semua JKK penduduk kampung ini bersama-sama menguruskan program Hari Kemerdekaan. Jadi inilah nilainya. Kalau tak, dia orang tak tahu. Hanya dengar-dengar di TV saja program kemerdekaan. Dalam edisi kali ini, program melibatkan golongan nelayan sungai dan pantai dengan aktiviti memukat ikan serta dilakukan bersama memukat empang udang galah. Bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, jalur gemilang diedar kepada pengusaha rumah rakit dan chalet sekitar Sungai Rompin. Selain pameran oleh agensi-agensi kerajaan, pertandingan isukan PUBG Mobile turut dianjur. Ketua Kampung Leban Condong Muhammad Zulkarnain Daud berharap program seumpama dapat diteruskan pada masa akan datang. Saya adalah seorang bekas anggota tentera. Semangat kata semangat perwira tu masih
kuat lagi, masih kekal dalam jiwa saya. Saya memang sangat beruntung kerana pihak penerangan untuk menjayakan program ini memang saya alu-alukan. Menurutnya, program sedemikian dapat menjadi platform untuk komunikasi duhala antara agensi kerajaan dan masyarakat setempat. Peranan Jabatan Penerangan turun padang mendekati masyarakat bagi menyemarakkan Bulan Kebangsaan Wajar Dipuji. Kerana pelbagai program dilaksana dan disusun termasuk program-program yang dekat di hati masyarakat. Dan di Rompin Pahang ini, program Merdeka at Community bertemakan Jom ke Sungai mendapat sokongan warga setempat bagi menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan. Azwan Azman, RTM. Kepada semua penonton, kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan hashtag #MomenNegaraku. Dan di ambang Hari Kebangsaan malam ini, zahirkan semangat cintakan negara dengan sama-sama kita berdiri ketika lagu Negaraku berkumandang semasa siaran langsung konsert Kita Merdeka di TV1. Jadi kongsikan momen itu di media sosial menggunakan hashtag #MomenNegaraku. Jadi Assalamualaikum dan salam hormat.